Oh, Salim. Halo, Mang Beben, love you. Oh. Ketemu lagi sama Mang Beben ya, masih di channel YouTube yang paling madep, Beben TV Reborn. Ini hampura ya, maafkan muka Mang Beben yang rada sedikit kuleuh ya, dikarenakan ini kurang tidur Mas Bro, ngejagain si Queen lahiran ya. Nah, jadi seperti yang di vlog sebelumnya itu si Queen udah lahiran, dan lahirannya itu Mang Beben kecolongannya karena prediksi lahir di sekitaran tanggal 11 ke atas. Ini di tanggal berapa sekarang? 8. Di tanggal 9 udah lahiran ya. Itu lahirannya tadi pagi-pagi ketahuannya udah langsung brojol 7 ekor dan satu mati. Nah, terus ini sekarang total anakan ada 11 ekor, yang satu tadi mati, ada 3 jantan dan 7 betina. Nah, jadi sekarang ini anak-anaknya sama Mang Beben mau disatuin sama si Queen ya. Soalnya si Queen tidak brojol aja ini teh Mas Bro. Jadi udah gelisah pengen nyusuin anaknya, dan juga anaknya kasihan udah terlalu lama dipisahin ya. Jadi sekarang momen pertama si Queen menyusui. Jangan kemana-mana, oke? Okay? Check it out. Nah, ini nih Mas Bro ya, ini si Queennya nih lagi di kamar persalinan ya. Ini teh sebenarnya perutnya teh masih banyak, masih gede. Bang Beben teh curiga ini si Queen ada sekitar 2 atau 1 ekor lagi mah ya. Cuman udah hampir 2 jam ini teh nggak brojol-brojol. Jadi takut si Queennya gelisah juga pengen nyusuin, jadi mau Mang Beben satuin dulu ya. Ini untuk kamarnya, kandangnya udah Mang Beben apa? Pakai alas ya biar anget juga. Terus ini nanti buat gantungan lampu. Lang, anak-anak bawa kali, Lang. Enggak, itunya dulu aja. Anaknya lah kadikeun. Tuh ya, ini anaknya nih. Di dieu we tadinya tah. Ah, sok. Kita keluarin satu-satu Mas Bro anaknya ya. Ini anaknya nih. Oh, mending alasna heula nya. Baiklah, tong di alasan ke bisa asikin lahiran. Satu ya, ini warna blue. Warna blue ini, tapi blue-nya herang euy. Betina nih. Satu. Ini abu yang kedua. Terus tiga. Ah. Empat ekor warna abu ya. Tuh. Yang hitamnya satu. Terus ini dua, terus ini tiga ya. Nih yang warna si Benjo ada satu, terus ini yang warna kayak mamahnya si Samudra satu, dua, tiga Mas Bro ya. Sekarang kita satuin si Queennya. Oke ya Mas Bro ya. Tuh itu papi si cantik si Queen udah masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah 11 ya. 11 ekor anak si Queen nih. Sekarang kita nah, coba lang. Bolang. Queen. Masuk Queen. Sesuai Queen. Nah, ini nih momen pertama kali si Queen disatuin sama anak-anaknya ya. Ya Queen. Ha ha ha.
So. Lang pegang lang kamarnya lang. Urang susukeun si Queen-na. Oke, Mas Bro ya, sekarang Mang Beben mau coba disusuinnya, ditodongin si Queen-nya ya. Anak-anaknya, nyusunya ya. Wei. Queen-nya tidur. Oh, ini ada kencet. Aduh, kencet aku. Yang ini udah nyusu, Mas Bro. Udah diam-diam. Queen-nya diam. Diam, Queen-nya diam. Ah. Sana. Tidur, Queen-nya tidur. Ini anak-anaknya gara-gara deh, Mas Bro. Ya. Aduh. Wah, Queen-nya gak boleh gitu, atuh kasihan. Nah, udah gitu dia. Tidur, diam. Queen, diam. Gantian ya. Lihat. Nyusunya banyak pisan. Si Queen banyak. Tidur kamu nyata. Queen tidur gitu udah. Sekarang anak-anaknya biar kebagian nyusu. Ya. Oh. Diam. Diam. Diam, Queen. Diam. Nyusu, no. So, nyusu. Nah, gitu, nyusu. Jadi Mas Bro ya. Hey. Jadi Mas Bro ya, berhubung ini teh anakannya banyak, jadi menyusuinya itu gantian Mas Bro nya. Ini total anakan ada 11 ekor, sedangkan puting anjing itu maksimal ada 10 ya. 10 juga biasanya jarang ada yang susuan semua. Harus menunggu dulu waktu. Jadi ini paling nanti kalau ada yang kenyang baru gantian ya. Hidup ini, kenapa kamu kakak nyepong? Jangan nyepong bro, gini. So. Diam. Apa ini? Apa mau lahir lagi gitu? Apa mau lahir lagi gitu Mas Bro si Queen-nya? Ya itu sih. Wah, lang lahir deui lang. Tuh Mas Bro lagi nyusuin ternyata lahir lagi. Lah, saya tisu. Anjing, goblok.
Oh ini nih. Nang cowok. Ah pecah ketuban di jero lang. Ah hirup tapi hirup lang. Oh lahir lagi mas bro. Ini saya darah. Oh ya lahir lagi satu ekor. Aduh aing si Queen mah. Kirain teh udah gak ada eh. Pas lagi nyusuin keluar lagi mas bro. Tuh. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Ini ya lagi Oh, jeroan tuh. Tuh, pegat. Cuan, Mang. Ah, apa itu? Diam. Abu lagi? Gue nya diam. Plang bala, plang. Sorry, plang. Tuh, mas bro. Kita kenang ketihan. Kena bujang. Oh, sokrit. Duh, mas bro. Keluar lagi ya, jadi 13. Ini nih. 12 tuh. Jadi 12 ya. Jadi lebih kan? Kamu mah lagi nyusuin disatuin kalah kaborojol deui. Ini Mas Bro ya, alhamdulillah. Tadi perhitungan teh udah keluar 11 ekor ya. Pertama kali Mang Ben coba buat disusuinnya, enggak taunya malah lahir satu ekor lagi. Warna blue jantan. Jadi ini total yang hidup aduh Mang Ben juga liurnya. Lamun teu salah 4 ekor jantan dan berarti seberapa? 8 ekor betina ya. 8 ekor betina tuh lihat. Banyak pisan anakannya. Pantau ya. Ya, tuh. Ini Mang Ben juga enggak tahu nih anakannya itu berapa ekor semuanya benernya, weh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 anjir dia lah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, Mas Bro. 12-nya benar berarti 4 jantan, 8 betina ya. Tuh si Queen-nya lagi minum dulu haus. Tapi jika nama aya keneh euy hiji deui mah ya. Satu ekor lagi mah kayaknya ada lagi kayaknya mah. Tapi enggak lah mudah-mudahan lah tong patingnya cukup lah 12 ekor ge. Berarti si Queen lahir 13 ekor mah. 13 ekor berarti lahirannya alhamdulillah kita juga. Mas Bro papis-papisnya ya. Yang hitam si Capo 1 2 3. Yang warna abunya ada 1 2 3 4. 4 menurutnya warna abunya ya. 5 berarti. Yang warna coklat 1 2, yang warna si Benjo 1. Ah teu ingah lieur Mas Bro. Ya. Jadi pokoknya mah ini yang nanti kalau ada yang nanya booking-bookingan ya, pengen anak si Capo nanti aja ya. Kalau udah stabil usianya oke. Kalau sekarang ini usianya masih belum stabil ya, masih kondisi labil, baru lahiran sehari. Ya. Oh, Queen. Susuin Queen. Sob, susuin lagi. Ini untung si Queen-nya soleh tuh. Ya. Sob, susuin lagi. Mau nambah lagi enggak anaknya? Hah? Mau nambah lagi enggak? Udah aja ya, jangan banyak-banyak ting ya. Segini juga cukuplah 12 lagi asal hidup semua. Nyakwinnya. Tapi alhamdulillah sih ini anak-anaknya mah terlihatnya salah rehat Mas Bro, ala aktif. Enggak ada yang lulus ya. Ini Mang Ben harus begadang ini mah euy. Cekidot aja pokoknya mah cekidot.
Nah ini nih Mas Bro ya, si Queen lagi nyusuin anak-anaknya nih. So, tuh anak-anaknya lagi pada nyusu, yang udah kenyang lagi pada tidur. Nenek-nenek, itu yang abu tuh, tuh yang abu lagi pada nyusu tuh. Ya, wih keren Mas Bro, keren. Queennya sehat ya, terus anak-anaknya biar tumbuh ya, jangan dileyek, jangan diinjak, jangan dimakan ya, harus yang benar ngurusnya, nyusuinnya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ekor Mas Bro, 12 ekor, abunya ada 5, terus yang hitam 3, 8, 3 coklat, satu lagi warna si Benjo ya. Anak si Queen dengan si Capo ini. Nah, jadi Mas Bro ya, akhirnya penantian selama ini ya, setelah hampir berbulan-bulan lah Mang Beben menunggu pengen mengawinkan si Capo dengan si Quintin terwujud. Sampai sekarang lahir anaknya 12 ekor yang selamat dan 1 ekor tadi tidak selamat ya, tapi tidak apa-apa, belum rezeki. Mudah-mudahan aja ini yang lahiran ini, yang baru lahir ini sehat-sehat semua ya, bisa lolos seleksi alam. Jadi pokoknya maduh, pengorbanan seorang breeder. Kayak ngeplok atuh ngomong wae, aduh aing mah di luar ngobrol wae deh. Ngomongkeun wae slot di, aduh gua sendiri kacau. Jadi Mas Bro nya buat yang udah nge-WA ke Mang Beben, yang udah nge-inbox juga, yang udah nge-DM mau booking anakannya si Queen, harap bersabar ya. Nanti nunggu dulu anakannya udah marulusnya. Soalnya kalau baru lahir gini mah seminggu ke depan itu masih rawan ya. Masih rawan. Jadi nunggu sampai sekitar udah sebulan, nah itu baru udah aman lah, udah masuk titik aman pertama ya. Pokoknya mah ini emang bebente antara capek, antara ngantuk, antara senang juga, antara bahagia juga ya. Berkat doa semualah buat dari Mas Bro semua tuh. Lihat ini sikunya sambil Mang Beben pijitin biar relax dianya ya. Pengorbanan seorang breeder Mas Bro sampai ke cicing di kandang. Ya, tuh. Ini eta seuti kaciri euy, baelahnya. Bonus, tuh lihat. Lagi pada nyusuin. Oke. Jadi pokoknya mah tetap cekidot ya. Tapi ini Mang Beben punya feeling, kayaknya bakal bertambah. Ini 15 kayaknya bakal jadi nambah 1 ekor jadi 13 ekor Mas Bro. Feeling mah masih ada 1 ekor lagi. Jadi pokoknya mah tetap tungguin aja ya. Ini di kandang masih bersama Mang Beben dan juga si Gonrongnya, ditemenin si Gonrong. Oke. Hatur nuhun, terima kasih, tetap cekidot, sehat selalu. Support terus Mang Beben, like, comment, share sama di subrek. Kalau ada iklan Omat jangan di skip ya. Nantikan perkembangan papi si Queen selanjutnya. Oke, hatur nuhun.